Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengkontrol LED dari Proteus, sebenarnya dari Arduino ya, dari Arduino kemudian menggunakan blink. Terus kita atur di smartphone kita menggunakan aplikasi yang namanya blink. Pertama-tama kita harus ke websitenya dulu ya, kita ke blink, blink.io. Kemudian di sini download ini, install. Nanti di sini kalian akan download yang zipnya. Nah, untuk cara installnya itu pertama kalian ke Arduino ID-nya. Terus ini cara gampang aja sih. Nanti yang file itu kalian ekstrak, terus copy di Arduino, dokumen Arduino library. Nah, copy di sini. Nanti ada isinya tuh ada ini sama tools kalau nggak salah. Nah, nanti buka yang links ini, terus script. Nah, terus nanti di sini kita bakal gunain apa namanya, alamat dari folder ini kita copy aja, ya kan. Terus kemudian di sini nanti kalian di CMD itu klik seperti ini ya, diubah dulu ya, di CD dulu, CD ke sini directly. Terus habis itu baru kalian tulis ini blink share dot bat com2. Sebenarnya kalian bisa pakai com3, com4, 5, 6, 7, 8, bebas lah comnya. Nah, tapi karena di sini saya menggunakan com2, jadinya jadi yang saya gunakan itu adalah COM1 dan COM2. COM1 nya itu digunakan oleh si Arduino dan Arduino nya ya kan? Arduino COM1 nih di sini. Arduino nya COM1 ya kan? Terus untuk si blink nya itu, sorry, blink nya itu dia saya menggunakan COM2 ya. Ini kalian harus perhatiin ya, COM nya kalau salah nggak bakal nyambung gitu kan. Setelah itu setelah semuanya sudah di terkoneksikan, kemudian jangan lupa sebisa mungkin kalian menggunakan internet yang sama ya. Awalnya tadi saya juga menggunakan wifi yang sama, saya kira bisa, ternyata harus menggunakan Android atau hotspot dari HP kalian ya. Nah, di sini tuh setelah ini kita langsung itunya udah dimasukin ke sini ya, udah di Arduino-nya, file.hex nya kalian sudah upload, sudah verify, upload sih, sudah verify, kemudian dimasukkan ke sini, sini ya kan. Oke, langsung kita run. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi Blink di smartphone kalian, kemudian dibuka dan kalian login dengan alamat email kalian. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya, buat baru projectnya. Terus karena kita di sini menggunakan Arduino Uno, kita juga pilih Arduino Uno. Terus project name-nya misalkan cucu misalnya gitu ya kan. Terus koneksinya menggunakan wifi, ini pilihan sih, tema aja, kemudian create. Nah, nanti authentic kodenya tuh bakal terkirim di email kalian ya. Tuh sekalian ini sudah terkoneksi ya antara si project saya ini, si blink project saya dengan Arduino nya ya. Arduino sudah terkoneksi. Oke, terus kita pencet birunya on, dia nyala, hijau, merah, hijau, merah.
hijau. Merah, biru, hijau.